Sebanyak 749.000 batang yang kita musnahkan. Potensi kerugiannya 512.214.480 rupiah. Kemudian perkara yang kedua, cukai atas nama Baidawi yang dimusnahkan sebanyak 598.200 batang. Kerugian potensi kerugian negaranya itu 370.692.000 rupiah. Yang sabu berapa, kilo, Pak Dedi? Lebih dari 2 kilo yang kita musnahkan pada hari ini. Dari berapa kasus? Ada di sini sekitar 34 kasus narkotika. Dari 1 tahun terakhir atau dari periode Januari 2021 sampai Maret 2022. Dan kalau yang rokok berapa merek itu, Dan? Kalau rokok ada 9 merek. Ada 9 merek, Dan, ya? Betul. Dan itu memang orang Bangkalan atau di luar Bangkalan, ya? Ini informasinya orang di luar Bangkalan. Luar Bangkalan.